Baru-baru ini terjadi perkelahian saat pertemuan Habib Bahar bin Smith dengan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Sebagaimana yang diceritakan oleh Haji Harisun, selaku salah satu orang yang menjadi saksi langsung atas peristiwa tersebut. Bermula ketika Habib Bahar bin Smith dengan Kiai Imad dipertemukan oleh sekelompok tokoh masyarakat. Pertemuan mereka pada awalnya hanya untuk mendamaikan kedua kubu tersebut, agar tidak lagi saling bermusuhan. Namun saat pertemuan itu, ternyata tidak berjalan dengan lancar. Ketika itu keduanya saat bertemu langsung berdialog. Namun justru ketika itu, dialog tersebut malah berujung debat yang tak bisa dilerai. Sontak pertemuan yang awalnya diperniatkan untuk mempersatukan itu justru berubah menjadi sebuah tempat perdebatan. Di perdebatannya semakin memanas tiba-tiba, Habib Bahar bin Smith berdiri dari tempat duduknya dan langsung menyerang Kiai Imad. Hingga ketika itu mereka melakukan perkelahian. Namun secepatnya, orang-orang di sana melerai mereka dan memisahkan mereka. Belum diketahui kebenaran dari berita yang disampaikan Haji Harisun tersebut. Wallahu a'lam bishawab.